terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh pihak yang terus berperan aktif dan upaya meningkatkan status desa yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasir. Saya berharap agar peran para petani desa lebih ditingkatkan lagi dalam upaya pemenuhan data IDN, dan saya harapkan para camat harus selalu memantau perkembangan status desa. Selalu mengevaluasi di masing-masing desa sesuai wilayahnya masing-masing. Begitu pula dengan program-program dan kegiatan dari 9 organisasi perangkat daerah terkait agar disinergikan dalam rangka peningkatan status desa, karena peningkatan status ini akan menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya menyampaikan pada pendamping desa bahwa di tahun 2023 tadi Pak Sekda ada berbisik sama saya bahwa insentif pendamping desa akan ditingkatkan. Namun tentunya kami juga meminta Kabupaten berharap dengan meningkatnya insentif yang diberikan kepada pendamping desa untuk lebih meningkatkan pula kinerjanya.